kami sudah membuat surat pernyataan kepada kepolisian. Yang mendaftar pun hanya minim, sehingga udah dibubarkan, tidak ada kita keberangkatan ke Jakarta, tidak ada tur ke Jakarta. Dan seandainya ada yang mengatakan tur jihad Jakarta yang udah berangkat atau belum, itu bukan dari kami, bukan wewenang kami. Kami sudah membuat surat pernyataan kepada kepolisian bahwasanya tur jihad yang kita adakan itu bukan yang di media yang begitu dibesarkan itu. Saya mengatakan tur jihad hanya jalan-jalan. Itu, ini surat pernyataan saya kepada kepolisian. Itu aja, maaf saya yang menyesalkan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada nggak tanggal 22 itu untuk Jakarta? Nggak ada. Mbak Penny mungkin ada sampai. Mas, alasan menggunakan apa pilihan kata jihad itu apa? Apa maksudnya? Kenapa pakai, kalau hanya tamasya, kenapa pakai kata jihad? Apa? Mbak itu kan ada yang sambil cari nafkah, mau apa pulaan Tanah Abang. Ada yang pulaan cari nafkah, Tanah Abang? Gitu. Terus ada juga mau ibadah ke Istiqlal, seperti itu. Nah, itu sendiri di semula Go Jakarta. Saya sendiri menyerahkan ke teman-teman, makma maupun siapa yang mau itu terserah, saya enggak punya. Enggak, maksud saya ya. Pilihan kata jihad itu iya, dari teman-teman sendiri dan ini, kami tidak terlalu ambil pusing. Ini Pak, itu. Kalau kata-kata jihad itu bukan diartikan, kalau di dalam Islam bukan diartikan perang, Pak. Kita mencari nafkah aja jihad untuk menafkahi anak istri kita. Jadi kata-kata jihad itu bukan dikatakan kita udah berani mati, enggak. Gitu. Tapi enggak ada tujuan untuk demo ke Jakarta. Enggak ada. Enggak ada. Kalo kita enggak ada. Ini soal pernyataannya. Ya, rekan-rekan. Bentar. Enggak mau berdiri aja nanti. Ya, berdiri. Berdiri, Mbak Penny. Surat pernyataannya ditulis untuk memastikan yang bersangkutan menyatakan di dalam sini bahwa apa yang disampaikan yang pertama tadi ya, urjihad yang dimaksudkan itu bukan sesuai dengan apa yang disampaikan di media. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan minta maaf. Kemudian kata-kata jihad itu dimaksudkan adalah seperti yang disampaikan tadi. Nah, rekan-rekan, inilah orang yang Omotroni. Dia sudah meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan harapan kita masih akan memeriksa yang bersangkutan ini berdua. Ya, biarkan dulu Pak Arman. Silakan Pak Arman. Silakan nanti di bawah nih. Ya. Pak Arman bisa wawancara Pak. Arman wawancara.